Di pause dulu, sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini. Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian. Sekarang lanjut ke videonya. Masak 1000 ml air sampai mendidih, lalu masukkan kulit jeruk parut dari 2 buah jeruk lemon, biarkan sebentar, lalu saring. Celupkan 4 kantung teh celup ke dalamnya, lalu biarkan sebentar. Angkat kantung teh celup, masukkan air jeruk lemon dari perasan 2 buah jeruk lemon, dan sirup yang terbuat dari 120 gram gula pasir, dan 60 ml air yang direbus tanpa diaduk hingga mendidih dan gula larut. Lalu aduk rata dan sajikan. Campur 1000 ml sari jus lemon, 250 ml simple sirup, dan 2 kaleng minuman bersoda biru yang sudah didinginkan lalu aduk rata. Tuang ke dalam gelas, tambahkan 1 buah irisan jeruk lemon lalu sajikan.